Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Andre di Negres. Hari ini kita berkesempatan lagi garap prevent velg. Velg CBR 150 yang new. Ini dia. Untuk kesempatan kali ini Negres bakal repaint velg warna merah candy dengan sentuhan kreasi di warna dasar. Warna dasarnya itu silver grey matte biar agak gelap, biar ala-ala maroon candy atau disebutnya itu dark candy tone red kali ya. Media udah dicuci amplas seperti biasa menggunakan grit 800. Pelak juga udah di masking, udah dipasang kartu juga, tapi yang depan dulu, yang belakang nantilah sambil ngerai ya. Ngerai apa sih bahasa Indonesianya ya? Ya pokoknya itulah, sambil berjalan ya. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai aja ke tahap pondasi awal primer grey 9120. Waalaikumsalam. Proses pondasi dasar sudah selesai. Ini hasilnya. Seperti biasa, pengerjaan dua lapis. Lapis pertama tipis ngembun, lapis kedua kita tipis hingga tebal merata. Per lapisnya kita tunggu 5-10 menit kayaknya. Enggak lama sih. Soalnya cuaca juga lagi optimal triknya. Enggak mendung. Warna dasar menggunakan silver grey matte 9178. Bentar, tangcanakan silver grey matte nih. Warna dasar silver grey matte 9178 udah selesai. Ini hasilnya. Proses dua lapis sama seperti primer grey juga. Tipis-tipis. Lapis keduanya tipis hingga tebal merata. Udah kering. Bagus juga nih kalau misalkan ini langsung ditimpa clear glass. Hasilnya kayak gini. Ini udah pernah saya garap dulu sebelum bikin YouTube. Kita akan masuk ke proses warna utama pakai Candy Tone Red 9311. Ya udah, kita lanjut aja yuk. Proses warna utama Candy Tone Red 9311 udah selesai. Ini hasilnya. Jadi lebih gelap ya. Ya karena dasarnya itu silver grey matte, yang kalau standarnya itu silver metallic, kita kreasikan sedikit dengan yang lebih gelap. Kalau teman-teman mau pengen lebih gelap lagi, bisa pakai Dark Bush Grey 9179 atau sekalian pakai black metallic 9239.
Itu pasti gelap banget tuh hasilnya. Ini udah kering kentut. Udah bisa clear. Ini berarti pelek keberapa ya yang anak garis bikin kayak gini tuh? Yang ini, yang ini, sama ini kali ya. Oke, kita lanjut ke tahap finishing. Step terakhir, menggunakan clear 9128 dari Diton Premium. Nah, oke teman-teman, proses pengecatan udah 100% selesai. Dan inilah hasil akhirnya. Gimana menurut teman-teman? Ganteng garang belum? Ganteng garang ya. Ini tuh ulang lagi. Kita menghabiskan 5 kaleng. 1 kaleng primer grey, 1 kaleng silver grey matte, 2 kaleng candy tone red, dan 2 kaleng clear glass. Total penyemprotan ini berarti 9 lapis berarti ya. Ini total 9 lapis. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran, merah candy standar sama merah candy yang ini perbandingan ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini versi standar, ini versi dark. Nah, kelihatan banget kan? Nah, tinggal seleranya teman-teman aja. Mau yang standar, mau yang lebih gelap. Ini udah kering tentu, ini aplikasinya nih. Gimana menurut teman-teman? Biasa aja, bagus atau kurang bagus? Kalau saya sih nggak bakal menilai bagus atau enggaknya. Oke, kita pasang aja yuk. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat Mas Hadi yang udah kasih Ana Garis kesempatan buat garap motornya. Semoga puas. Saya Andrea dari Ana Garis pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.